Makasih Bu, ada rezeki buat Ibu, mohon diterima ya Bu ya. Iya, semoga sehat. Siap. Amin amin. Maaf. Semoga sehat-sehat Bu ya. Adik, iya. Siap, semangat ya. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di channel Digi Motor Vlog. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan bagi tips and tricks lagi buat kalian nih yang sekarang lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa galau diputusin pacarnya. Lagi ngerasa putus asa. Pokoknya aduh lagi kacau balau nih, bingung mau ngapa-ngapain kan. Oke. Jadi aku mau kasih kalian resepnya, guys. Oke. Bosan kali ya motor terus. Nah, sekalian aku bakal kasih tips and trick buat kalian dan juga yang mau selesai masalahnya, penyakitnya hilang sudah, penyakitnya sembuh. Aku bakal bagiin tips ke kalian ya, guys ya. Oke. Sebelum kalian nonton video ini guys, seperti biasa jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe dulu guys tentunya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, jadi di video ini aku akan bagiin ke kalian tips dan trik bagaimana caranya untuk membuat kalian kaya dalam waktu hanya 5 menit guys. Caranya gimana? Ada yang udah tahu? Kalian cukup keluarin apa yang ada di kantong saku kalian. Contohnya duit. Kalian punya berapa nih duit? Punya 100.000 kayak, oke, minimal aja ya punya 20.000. Perasaan kalian lagi galau, lagi hancur, lagi pokoknya aduh. Bisa dibayangin deh. Lagi kacau-kacau semuanya deh. Tapi bingung mau mencari pertolongan Allah atau gimana? Pertama, kalian ambil 20.000 semisal. Kalian ambil duit itu, terus kalian belikan nasi yang harga 10.000, dapat 2 bungkus nih. Coba kalian kasih 2 bungkus itu ke orang-orang yang miskin, ke orang-orang yang fakir, ke orang-orang yang membutuhkan. Kalian harus mencarinya guys. Cari dimanapun berada mereka. Di kolong jembatan, kayak di pinggir jalan. Pokoknya teman-teman harus kasih ke orang itu. Oke. Dan di video kali ini aku akan contohkan bagaimana caranya sedekah yang benar buat kalian. Oke. Stay tune di sini terus ya guys. Nah guys, jadi step yang harus kalian tanamin atau terapin di kehidupan kalian supaya hidup Anda berubah 180 derajat dengan cara ini, utamakan yang pasti niat guys. Jadi ada niat yang kuat di dalam hati teman-teman semua. Kedua, harus berdoa. Ini adalah kunci yang utama bagi buat teman-teman yang mau sedekah. Nah, bagi teman-teman yang mau berbagi. Iya Bu. Ya ternyata teman-teman, ini baru pertama kali aku pakai helm Stitch. Ternyata ada ibu-ibu yang komen, ternyata helmnya lucu guys dan menarik, cukup menarik perhatian ya guys ya. Oke, ini salah satu rezeki. Rezeki bukan bang yang mulai begini, rezeki karena kita merasa senang. Merasa senang orang tertawa melihat kita guys, itu dapat juga pahala. Oke. Sekarang kita harus mencari target guys. Jadi target ini orang-orang yang sepertinya sangat membutuhkan ya guys ya.
Oh ya guys, buat kalian yang belum tahu nih kota Palembang di malam hari kayak gimana, kayak gini nih suasananya, cakep banget. Wow. Tapi ya masih macet ya guys, tapi nggak terlalu parah. Kita harus mencari target guys. Sebenarnya membuat hati kita senang itu guys, kuncinya sangat mudah. Sangat mudah banget membuat hati kita senang. Senang banget walaupun kita uangnya dikit, walaupun kita gak punya uang. Tapi dengan cara ini, kalian hanya memberi satu saja. Lihat apa yang terjadi di kehidupan Anda. Pikir ya guys, coba kita pikir dulu. Target lo, ada ke target from here. Terus putar balik guys. Dimana ke targetnya tadi? Kita cari dulu guys. Oke, tadi aku melihat sesosok ibu-ibu parubaya yang mencari duit. Oke, ini. Oke guys, kalian bisa lihat itu ibu-ibu dengan anaknya lagi cari sesuatu ya, lagi cari botol kayaknya tuh guys. Kita akan kasih. Semoga uangnya bermanfaat buat ibu itu guys. Oke. Target loket. Terus berjalan, berhias gelap dan terang. Kalian kurang bersyukur apa guys? Kan punya rumah, kalian punya kendaraan. Masihkah kalian kurang bersyukur? Oke, kita tunggu di depan ini saja. Jadi kalian bisa lihat guys, ibunya lagi membosok dengan anaknya atau cucunya ya guys. Kita tunggu aja sampai sini baru kita kasih. Dan air mata ku persembahkan kau padamu yang terindah dalam hidupku. Misi bu, ibu ada rezeki buat ibu, mohon diterima ya ibu ya. Iya, semoga sehat. Siap, amin amin. Semoga sehat ibu ya. Hati ya, siap, semangat ya. Iya. Halo bu, saya apa bu? Dari mana bu sini? Ada rezeki bu, jadilah sedikit. Semoga bermanfaat. Mohon diterima bu. Ya, amin. Sehat terus bu ya. Amin, alhamdulillah amin. Iya, ibu di mana balik? Jauh. Ya Allah, saya terima ya. Aku mohon balik, bye. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah guys, katanya alhamdulillah bisa berubah mas. Lu kebayang gak sih rumahnya dikabarin cuy. Oke guys, segitu aja video dari aku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf guys. Jadi lillahi ta'ala, saya gak ada niat riak sedikit pun demi Allah. Saya gak ada riak sedikit pun, saya hanya
cuma pengen berbagi ke teman-teman sekalian, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang masing-masing ngejar dunia, yang masing ngejar dunia sehingga melupakan Allah. Jadilah ilmu yang akan membuat kita cepat menjadi seorang miliarder atau jadi kaya. So guys, bagi yang suka video-video seperti ini, komen di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Buki Motovlog ini. Semoga menjadi channel yang tambah berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, apabila kita berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.